Halo pemirsa, kembali bersama saya Sylvester Suntoro dalam Mentawai Update. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Topoijat menggelar diskusi publik bersama unsur pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait hukum perdata dan tata usaha negara. Selengkapnya disampaikan oleh Ides Supriyanti. Kejaksaan Negeri Kejari Tua Pejat Kepulauan Mentawai mengajak organisasi perangkat daerah OPD diskusi komunikasi publik tentang peran kejaksaan bidang perdata dan tata usaha negara Datun serta pengamanan proyek strategis di Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Senin 6 Maret 2023 di ruang rapat Sekretariat Daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Mentawai, Heni Agustiningsi, SHMH, menyampaikan bahwa Seksi Datun siap untuk berdiskusi bersama dengan OPD kapanpun dan dimanapun, bahkan 24 jam bila diperlukan untuk melakukan pembahasan terhadap persoalan hukum, perdata, dan tata usaha negara. Heni berharap kedepannya Kejari dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam hal ini OPD untuk membuat Memorandum of Understanding dengan tujuan tim Datun ingin melakukan pencegahan sedini mungkin bila terjadi persoalan terkait bidang perdata dan tata usaha negara. Sementara pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kepulauan Mentawai, Rinaldi menyatakan keberadaan Kejaksaan Negeri adalah juga untuk masyarakat dan jajaran pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bersama untuk mencapai perubahan dan dimanfaatkan untuk suksesnya pelaksanaan program pemerintah, baik program strategis nasional maupun program strategis daerah termasuk program-program kegiatan lainnya. Rinaldi menyebutkan Pemkab Mentawai bersama jajaran siap menyambut dengan baik terhadap program-program dari Kejaksaan Negeri dan nantinya melalui inspektur akan dibicarakan lebih lanjut terhadap proses pelaksanaannya. Dan Rinaldi pun mempersilahkan bila mana pihak Kejari Tua Pejat akan melakukan diskusi-diskusi dengan OPD di lingkup Pemkab Mentawai. Tim Liputan Sasarena TV melaporkan. Demikian Mentawai Update, dan tunggu informasi terkini lainnya dalam Mentawai Update Sasarena TV. Saya Sylvester Suntoro, sampai jumpa.